Okey, hari ini kita belajar berkenaan dengan gejala-gejala kanser pangkal rahim ataupun kanser serviks. Kanser serviks. Okey. Untuk mengetahui tentang gejala-gejala kanser serviks ni, kita kenal dulu kanser tu di mana ya. Kalau saya lukis di sebelah ini ya. Rahim, pangkal rahim. Ini adalah panel depan. Ini adalah paras. Ini adalah tube fallopian. Kiri kanan. Ini ada ovary. Kiri kanan. Okey, sini adalah rongga rahim. Sini adalah pangkal rahim. Pada peringkat permulaan seseorang yang mengidap kanser pangkal rahim, mungkin kanser itu sangat kecil, kita tak dapat nak kesan. Walaupun jadi pada peringkat awal, sangat awal, kemungkinan pesakit tidak ada gejala. Kemudian setelah kanser ini membesar, so apa yang berlaku adalah kemungkinan pada ketika itu jika ada sebarang iritasi ataupun gangguan pada bahagian ini, barulah berlaku pendarahan. Okey, dan kemudian pesakit itu akan dapat mengesan pendarahan itu keluar. Apakah dia iritasi ataupun apakah gangguan yang boleh berlaku pada kawasan ini yang menyebabkan pendarahan? Salah satu yang paling kerap adalah hubungan seksual. Dia apabila seseorang pesakit di peringkat awal kanser serviks melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka selepas hubungan tu dia akan perasan bahawa terdapat darah yang keluar. Itu adalah disebabkan oleh iritasi ataupun gangguan pada kanser, pada luka kanser di pangkal rahim tersebut. Keadaan ini dikenali sebagai apa yang kita panggil post-coital bleeding. So pertama, post-coital bleeding. Post-coital. Post tu selepas, coital tu maksud dia hubungan kelamin. Post selepas, coital hubungan kelamin. Kemudian apabila kanser ini merebak lagi banyak, besar lagi besar, okay, apa yang berlaku adalah walaupun tidak ada iritasi ataupun gangguan kepada bahagian pangkal rahim atau serviks ini, seorang wanita itu boleh mendapat pendarahan yang berlaku pada ketika mungkin tidak datang haid ataupun haid dia banyak sikit daripada normal. Tapi selalunya pendarahan ini berlaku pada bila-bila masa sahaja, walaupun di antara haid. Dia akan mengadu bahawa haid dia berhenti, kemudian tiba-tiba datang beberapa hari. Itu adalah juga gejala-gejala yang boleh berlaku. So dia boleh menghadapi masalah haid yang tidak tetap. Tapi haid yang tidak tetap ni bukan semestinya kanser pangkal rahim. Terdapat banyak keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan haid tidak tetap. Masalah hormon, masalah berat badan yang berlebihan, dan juga seseorang yang menghadapi masalah hormon yang tidak seimbang dalam badan. Dan kemudian apa yang berlaku seterusnya, apabila kanser ini makin membesar, dia boleh berlaku jangkitan. Apabila berlaku jangkitan, akan terbentuklah macam lendiran yang keluar. Lendiran yang keluar, lendir bercampur dengan darah yang mungkin berbau, keluar ikut bawah. Jadi dia akan mengadu bahawa keluar lendir berdarah. Okey, itu nombor tiga. Kemudian kepada seseorang yang putus haid, sepatutnya bila putus haid dia tidak ada haid, tetapi jika dia mempunyai kanser yang terletak di pangkal rahim ataupun serviks ini, dia boleh mendapat pendarahan walaupun dia sudah pun putus haid. Jadi yang keempat kita panggil postmenopausal bleeding. Postmenopausal ataupun pendarahan selepas putus haid.
Jadi wanita-wanita yang sudah putus haid tiba datang pendarahan ataupun keluar lendir yang berdarah, maka mereka perlu untuk cepat berjumpa dengan doktor. Itu mungkin salah satu gejala kanser serviks. Kemudian kalau kita lihat di sini, apabila kanser ini telah merebak dengan lebih banyak, dia boleh menyebabkan penyumbatan di bahagian pangkal rahim ini. Bila berlaku penyumbatan, apa yang berlaku adalah darah yang keluar daripada dinding rahim ini tidak dapat turun ke bawah. Ini menyebabkan darah ini berkumpul di dalam rongga rahim. Berkumpul dalam ini. Dan pada keadaan ini, rahim ini mungkin akan membesar. Rahim itu akan besar daripada normal. Sebab terkumpulnya apa nama darah di dalam rongga rahim ini. Keadaan ini dinamakan hematometra. Hematometra. Nombor 5, hematometra. Darah berkumpul banyak di dalam rongga rahim. Ini menyebabkan seseorang wanita itu mengalami masalah sakit di bahagian ari-ari. Kemudian apabila darah ini terkumpul lama-lama, apa yang berlaku adalah jangkitan pun akan masuk ke dalam ni, dan seterusnya ia menyebabkan pembentukan nanah di dalam rongga rahim, bertukar menjadi nanah. Dan keadaan ini dikenali sebagai pyometra. Pyometra. Pyo ni nanah, metra ni maksudnya rahim, rongga rahim. Dan pada keadaan ini, pesakit ini mungkin mengalami masalah demam, sakit di bahagian ulu, di bahagian ari-ari, dan juga keluar darah dan nanah di bahagian bawah faraj. Kemudian kita tahu kanser ovari ini boleh juga merebak ke tepi, ke kiri kanan. Dia boleh pergi ke kiri kanan. Okey. Dan bila dia pergi ke kiri kanan, apa yang berlaku, kita lihat di kiri dan kanan ni terdapat organ yang kita panggil ureter yang datang dari buah pinggang. Tekan ni buah pinggang. Ini atas lagi gambarannya. Ia adalah saluran ureter yang turun ke bawah ni, yang lalu ke bawah ni, kemudian dia akan masuk ke pundi kencing. Ada dua, kiri dan kanan ureter, sebab ada dua buah pinggang, kiri dan kanan. Okay. Dan apabila kanser ini merebak ke bahagian ureter ini, apa yang berlaku adalah ureter ini akan kembang, akan kembang, dan itu juga dengan buah pinggang akan kembang. Keadaan ini dipanggil hydroureter dan hydronephrosis. Hydroureter, hydronephrosis. Dan pada ketika ini, pesakit ini mungkin menghadapi masalah sakit pinggang. Sakit pinggang di bahagian pinggang belah kanan atau kiri, bergantung kepada belah mana yang hydronephrosis ataupun hydroureter itu berlaku. Dan kadang-kadang bila berlaku jangkitan kuman di bahagian pundi kencing ini, mereka boleh mengalami masalah kencing kerap, demam, dan juga sakit ketika kencing, sakit ketika kencing. Okey. Jadi dia bergantung kepada setakat mana kanser itu telah merebak. Dan pada ketika ini juga mungkin pesakit ini menghadapi masalah sakit pada bahagian bawah tu. Kemudian kalau kita lihat daripada sisi, pandangan sisi, kita tahu di depan adalah pundi kencing. Ini pandangan sisi, dan di tengah-tengah ni adalah rahim dan pangkal rahim. Ini adalah faraj tengah, dan sini adalah saluran berak, rektum kita panggil. Dan kanser ini apabila merebak, kan, bukan sahaja dia merebak ke tepi, ini pandangan depan, dia juga boleh merebak ke depan dan belakang. Dia boleh merebak ke depan. Bila dia merebak ke depan, dia boleh masuk ke dalam pundi kencing. Dan apa yang berlaku kadang-kalanya, sakit itu akan mengadu kencing dengan ada darah di dalam air kencing. Okay, dan juga mungkin kesukaran untuk buang air kencing. Itu adalah tanda-tanda yang kanser itu telah merebak pada peringkat
ke pundi kencing. Dan peringkat ini sudah dikira peringkat 4A. Kemudian dia juga boleh merebak ke belakang mengelibatkan rektum, tempat berak ni, dan pada ketika ini sakit juga boleh mengadu masalah sembelit, masalah pendarahan keluar daripada dubur, ataupun mungkin dia menghadapi masalah najis yang ada darah di dalamnya. So pada peringkat tersebut mungkin sudah agak lewat. Jadi tanda-tanda gejala-gejala lain adalah seperti yang saya sebut tadi, nombor 8, dia menghadapi masalah kencing berdarah. Pada peringkat ini kita harap berdarah pesakit tidak datang apabila sudah sampai ke peringkat ini, dia dah lewat sekali. Dan nombor 9, berak berdarah ataupun kadang-kadang sembelit. Dan selalunya bila dia sakit ini sudah berada pada peringkat yang lewat, dia juga akan mengadu turun berat badan. Berat badan, lepas tu dia juga akan mengadu tidak ada selera makan. Tidak ada selera makan. Selera makan. Okey. Badan lemah dan sebagainya. Dan jika sekiranya dibiarkan lagi, maka apa yang berlaku, kanser ini boleh merebak ke bahagian-bahagian organ badan yang lain, seperti ke hati, ke limpa, ke paru-paru dan organ-organ lain. Dan pada ketika itu mereka akan mengadu gejala-gejala yang berkaitan dengan organ yang berkenaan. Jadi dia boleh merebak ke hati, ke limpa, ke buah pinggang juga sendiri, buah pinggang, ke usus, ke paru-paru di atas ni, ke paru-paru. Okey. Dan pada ketika ini tentu pesakit ini dikira sudah berada pada peringkat 4 lah. Kalau di paru-paru, dia menghadapi masalah kesukaran untuk bernafas, batuk, berdarah dan sebagainya. Kalau di hati, mungkin sakit pada bahagian belah kanan atas abdomen. Dan jika jika hati ni rosak, pesakit itu mungkin kelihatan berwarna kuning dia punya mata dia tu. Dan jika melibatkan usus, masalah usus. Dan jika kanser itu telah merebak ke bahagian tulang, dia bergantung pada tulang mana yang terlibat. Kadang-kadang selalunya tulang belakang. Apa yang berlaku bila kanser tersebut telah merebak ke tulang belakang, pesakit ini akan menghadapi masalah sakit, nombor satu. Nombor dua, dia akan memberi masalah kebas saraf. Sebab apa? Di tulang belakang ini terdapat saraf tunjang yang mengeluarkan saraf-saraf yang membekal seluruh badan. Kaki, dia akan menghadapi masalah kebas, lumpuh dan macam-macam lagi. Kemudian jika kanser ini merebak pada bahagian otak, mereka akan mengadu sakit kepala yang serius. Kadang-kadang mereka tarik ataupun sawan. Dan ada juga yang menghadapi masalah lumpuh jika melibatkan bahagian yang mengawal pergerakan badan. Jadi kesimpulannya, gejala-gejala yang dihadapi oleh seseorang yang mengidap kanser serving atau pangkal rahim ini, dia bergantung kepada peringkat kanser itu. Ini adalah di antara beberapa gejala-gejala yang akan dihadapi oleh seseorang yang mengidap kanser serving atau pangkal rahim. Kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana kita merawat kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim di dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.